Ayo Jepang teh itu galak ke jalmi gitu nah ngan puku politik ayo jalmi teh itu cepat dan lemak no teh kalau jalmi gitu tuh jeger jeger teh dia teh temak dan terlihat ini mas sahabat tiang listriknya menusuk rumah ya. Apakah tidak sakit sesakit hatiku yang ditusuk oleh dirinya? Au. Coba lihat sahabat, ya masih seperti ini. Dari bangunan rumahnya pun masih ciri khas di perkampungannya pun ada ya. Ini mah sepertinya pemiliknya atau sepuhnya ya, orang tuanya sepertinya tidak ada ini. Jadi yang ada cuma anak-anaknya saja, ini lagi nonton TV sepertinya. Coba lihat sahabat, ke bawah sana itu adalah sungai, jauh itu ke bawah ya, di bawah situ tuh. Jauh ini teh jadi tebing ya, tebing kemudian. Subhanallah, ternyata di sini ada rumah. Jadi ini rumahnya di atas jurang, di atas jungkrang ya. Berarti ini mas sahabat, kalau di zaman dulu mas si abah teh juragannya ini teh. Abah abdi teh kagungan titipan ti Kang Ade idola collection ti Palihan Bandung. Sarang deui ya mah abdi kagungan ieu ya. Rompi dibuka abah. Supados teu tiris. Zaman Jepang, terus ke alaman lagi mah. Zaman Jepang, Belanda, terus. Bang sepuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat niat kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya?
Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya akan menuju Kampung Pojok yang ada di sebelah sana ya. Yang dimana Kampung Pojok ada di balik kuburan atau makam. Jadi di sini ini adalah kuburan nih. Kalau misalnya melewati kuburan ini, biasanya suka ngahiliwir sengit kemang. Ya, waktu itu saya pernah melewati kuburan ini, sahabat, dan memang sengit kemang. Dan saya penasaran ingin ngaliwat lagi ke sini, ya. Siapa tahu sengit kemang lagi. Ah, pokoknya mah ya. Ini mah padinya terlihat seperti pelangi yang dimana ya warna-warni, sahabat, ya. Jadi kalau ini mah masih hijau, kalau di bawah sana itu sudah mulai kuning. Entah jenis apa namanya, sahabat. Mungkin hampir sama lah. Seperti kalau di sini ya, rata-rata menanam padinya seperti padi PM, seperti itu ya. Atau padi apa tadi teh ya? Ranggoy. Ranggoy apa ya? Sakitutah pokoknya mah. Ini teh sahabat tadi pagi sekitar mungkin dari malam sampai pagi barusan baru saja reda diguyur hujan. Ya. Kalau sekarang mah tidak wangi bunga. Kalau sekarang mah rada bau amis, sahabat. Waktu itu mah saya pernah lewat ke sini. Tapi suka rada muringkak oge ini teh. Alah, rada muringkak. Waktu itu mah di sini nih, pas di sini saya berdiri wangi bunga ya. Kalau sekarang mah rada bau amis. Rada muringkak oge ini teh. Alah. Tuh, di sini perkampungannya sahabat, ini adalah Kampung Pojok. Yang dimana Kampung Pojok ini berada di lereng pegunungan ya. Dan terlihat ini masih asri, masih alami. Kemudian kalau rumah yang ada di sebelah sana mah terletak di bawah rungkun bambu ya. Alhamdulillah untuk airnya sangat melimpah, curcor ya. Terlihat di sini cur, kemudian di sebelah sana cor. Jadi curcor itu sahabat. Aduh, alhamdulillah sahabat, ini adalah salah satu kampung ternyaman. Pokoknya mah ayem, tentram, damai, bikin betah. Alhamdulillah ya. Rumah panggung ciri khas di perkampungan masih terasa di sini. Pokoknya mah di sini mah asa tahun 70-an sahabat. Ah, tipina oge ya. Assalamualaikum. Subhanallah, ini mah ya. Jiwaku terasa melayang, serasa kembali lagi ke zaman baheula. Alah, ini mah. Tuh. Ini mah rumah yang dimana rumah ini mah beratapkan tuh atapnya ya dari hateup dan jendelanya pun asa dina film Wiro Sableng sahabat tuh. Jadi terasa di seperti di film-film ya, film-film para pendekar. Dan di sini mah terlihat super lengkap ya, masih ada tuh kanang hayam, kemudian
ada halu ya. Ini mah betul-betul asal zaman baheula ya. Betul tidak sahabat? Betul dong. Namun entah ini pemiliknya ada atau tidak ya. Sepertinya sudah tidak ada. Assalamualaikum. Wah, sudah tidak ada ini mas sahabat. Mungkin sudah ke kebun atau ke sawah. Alah. Ini apa namanya, golodog itu apa ya, tuh pokoknya ini golodog. Biasanya kalau golodog itu tangga untuk menuju ke rumah ya, tapi ini makan lebih lebar, jadi selain digunakan untuk tangga, ini juga digunakan untuk ngopi. Pasti ini mantap ngopi ya. Dan ininya pun nih dari bambu yang dibelah, atau yang biasa dibilang kalau di kampung itu palupuh ya. Di sini mah memang betul-betul sangat tenang sahabat. Jadi memang betul-betul jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk dunia. Ini mah asli pisan. Tuh tegara raning nanaon sahabat di sini mah. Yang terdengar hanyalah suara walungan, suara sungai. Di bawah sana sepertinya ada sungai. Ada terdengar ngabuluduk. Uluh. Ternyata ini terloang sahabat. Tebing, lamping, gitu tuh, ya. Ternyata rumah ini teh di atas jungkrang, di pinggir jungkrang. Dan di sana terlihat itu adalah kandang domba yang beralih fungsi menjadi kandang suluh. Enakan pisan aslina sahabat. Saya berdiri di sini. Aslina enakan pisan. Serasa balik lagi ke dimensi yang lain. Mohon. Karena tadi sudah memanggil tidak kedengaran sahabat. Katanya memang sudah sepuh ya. Harus keras memanggilnya. Untung ada si bapak ini anaknya. Maratuhanya katanya, menantunya mungkin ini. Si bapak ini teh. Mohon. Asik, bade ngabako kana padud. Bade rokok ieu aya. Ngabantun. Kana bapan. Aya ge sakrajan ataun sakrajan kitu. Anu masian wa. Mohon. Menakan bako. Gasolina ge masih kene kapungkur. Jaman karuhun. Jaman karuhun leres. Ya, setelanan apa dun mah. Leres. Karena gas mah jahat, ada gasolina ayeuna mah. Mohon. Jahat, kabur gitu jahat deh. Mohon leres. Ya bapak kan dunia meser bensin sareng batu.
tukang iya foto. Nama apa? Alhamdulillah, Pak. Hapun dan diwage. Iya, tahu. Mana diajakan ngadu bako? Aduh, enakeun pisan. Ti payun abdi teh ka dieu teh sasaha ieu teh? Basa hujan? Basa marap doma? Di dia di tongoh. Mun ka Bogor make tan di ditu yang jangdeng. Mun basa di tongoh, basa sonten-sonten. Dan lamun jang miru mah di teu kening ka angsia ka itu ka karuhun, mun dialihin paeun. Dialihkeun. Mohon. Di paling mana ye teh? Abdi ti palihan Taraju. Di mah ka pungkurna panyabaan. Ka Taraju teh. Ayeuna masih kene sok ngadamelan hateup. Kadang-kadang aya nu kadogieun mah. Mohon. Jaman ieu jam-jaman ditanggung. Leres. Oh, jaman kapungkur. Mun kangung. Upami ieu mah ku daun kawung. Daun kawung tah. Leres. Pusaka zaman karuhun kene mah. Nyesep naga. Mohon. Kawung pan karuhun mah lagi nu kieu. Leres. Ya kepung mah kapahtir. Kieu wae. Ayeuna anyar. Mohon. Abah Yuswa sabaraha? Kana 80 mah. Abdi teh di zaman Jepang emut teh. Ah, ya 80 mah jam. Sama zaman Jepang buat tahun-tahun sabaraha teh. Hari 200 duka. Sateu acan Jepang teh Belanda heula. Jepang. Atanapi Belanda teras Jepang. Jepang. Jepang heula. Jepang heula. Gentos. Ditulung we teh nganggo ieu panulungan kitunya supaya ulah lami teuing ka Jepang. Ai Jepang teh itu galak kajalni gitunya ngan puku politik. Oh, puku politik Jepang. Minteran. 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 Jadi penutan. Jadi cek bahasa kalau tema jangan lain bari nyiwit. Gitu. Leres. Ini nyah, ini nyiwit. Kesabaran desa Jepang teh ngampun teh. Jarana ya pungku umurna. Nah, kulantaran itu aibalan nama galak kajalni gitunya. Mohon. Aya jami itu aya tanak manehna nama kitu dan ka manehna itu Jepang aya balanda mah ka urang teh aktif kaituna ngan galak pamikir aya tanak ti manehna tangan ti manehna galak urang teh kitu jebag ka kitu pamikir aya jami teh kitu cepat tembakna teh pamikir jami ditu jeger teh dia teh tembak. Ai balanda mah politik nyaahan sigana teh tapi padahal lain salis lumayan ngaruksakna teh urang ngagulungkeun beas mentandas ka saban desa di sebatna teh dioka. Mohon dioka sebatna dipunutan ka saban desa kumaha teh tos eta mun jaman kapungkur mah gerung wahon kitunya wahon untuk kepungkul misalnya sekat senes truk senes mobil truk kepungkul beberapa wahon pun sebuah desa beras teh kita ditarik ke itu ke daerah ke negara-negara dipicin ke laut beras teh supaya orang lapar gitu itu galak ke jami mah supaya orang lapar ditarik beras teh dipungutan beras ke itu disebabkan teh bioka. Oh. Kumpulkan bioka, cina ayana kumpulkan bioka ke seban desa. Terus kumpul sedayana ke seban desa. Truk ya, mobil kitung ayana mah, kapungkul mah wahon. Zaman kuno. Mohon. Zaman kuno kapungkul mah. Dipulut ke daerahna, dipicin ke laut misalnya teh. Mohon. Itu supaya ulang lapar. Bioka atau napi biorka? Bioka. Oh. Sanes biorka? Bioka. Thank you.
Dan ke bawah sini sahabat masih ada rumah ya. Tuh, kalau ini mah dombanya ada banyak. Ini mah domba si Akang yang tadi ya. Pemiliknya teh menantunya si Abah. Yang tadi itu. Yang madud ya. Tuh. Waduh, ini mah helikopternya indah pisan sahabat. Saya teh baru tahu kalau helikopternya bisa seperti ini. Kita lihat ya. Sahabat pasti baru tahu, saya pun sama sahabat. Nih, cara masuk ke jamban yang ini ya, ke helikopter ini. Seperti ini ternyata pintunya. Canggih pisan sahabat, kita lihat ya. Bisa-bisa nanti mah menggunakan remote ini. Janten Abah mah aya ti sa tika pungkurnya ti nuju zaman Belanda. Zaman Belanda, zaman Jepang we ke sama zaman aing Jepang heula. Daerah urang teh tas ku Jepang, tas di ku Belanda. Nanti lani tadi nyetadi gitu. Ditunung. Ditunung. Mohon. Dan untuk sahabat yang penasaran, suka ingin tahu ya, ingin melihat di dalam rumahnya seperti apa, kita melihat, saya sudah mendapatkan izin dari Abah. Ya. Abdi colokoknya, yuk. Dan ini mah sahabat untuk lantainya sendiri menggunakan palupu ya, bambu yang dibelah. Alah iya mah lampit, naon teh? Lampit. Leres lampitnya. Lampit disebabnya teh itu. Dan di sini mah masih ada lampit sahabat. Ini mah asa zaman baheula teh, memang betul-betul asa zaman baheula. Tuh ya. Abah di dia sareng saha? Nyalira abdi mah. Oh, atos ngange ngange lahareun teh ngaliwet teh abdi mah. Mohon. Terus dikantunkeun ku pun bojo tahun 20 tahun 2000 tahun 20, tahun 2000 2005 tahun sawarana en 2005 nya 2005 2005 mohon. Oh Abah teh ayeuna mah di bumi teh nyalira. Nyalira abdi mah. Nyalira. Bade kaduh di bojo teh asa pameng-pameng kitu. Mohon. Di emut-emut mah janten pi kasasaheun teh kitu. Mohon, mohon. Pi kasasaheun. Najang istri jaman ayeuna mah geuning alah sanes lumayan. Leres. Leres duit. Gitu. Leres, leres Abah. Aya bupet, aya batok. Berarti Abah mah ngaleut kena batok. Batok. Masih banyak batok. Leres. Aduh, aduh, aduh. Kalau ini tempat untuk menyimpan sendok. Masya Allah. Masya Allah, coba lihat sahabat ya.
dan di sebelah sana itu terlihat ada peti, kemudian ada dulang, tolok. Alah, ini mah mohon. Oh, di upami ku ayeuna mah bapa ngalebetkeun beas atawa napi pare kana peti teh di gorokotan ku hama. Jantan dialihkeun? Dialihkeun ka luar. Mohon-mohon. Leres. Kita lihat dalamnya. Masya Allah, coba lihat sahabat ya. Meja makannya tempo dulu pisan. Ya Allah. Tuh. Kita lihat sahabat. Berarti ini mah sahabat, kalau di zaman dulu mah si abah teh juragannya ini teh. Karena tuh ya, sudah ada meja makan, kemudian nih lemari, kaca enteng, tuh cermin. Cerminnya pun ini mah cermin legend. Alah, ya Allah. Tisaprak hateup teu pajang. Mohon. Liren we. Liren ka itu abdi teh. Mohon. Lain ka itu tara ka pasar kitu ayeuna mah. Upami sa dinten atuh abah ayeuna kana naon? Ayeuna sa inang-inang kitu sa ka pangis-pangis kitu da nyeta ieu hateup bingung misalnya ka itu aya pajang ka Garut. Ka Kapengan ka Garut teh kanggo ieu kanggo saung bata. Mohon. Bata teh kepal upamina ku seng, ku kenteng, barulah wae. Mohon. Ku kieu mah sae. Ku hateup mah. Hateup mah itu ka Garut teh. Batul sok itu na trek itu. Jang komar ti 10 eci ku taun, ci purut. Mohon. Di mana? Ni teh ka hoream ka ditu na teh. Abah abdi teh kagungan titipan ti Kang Ade Idola Collection ti Palihan Bandung. Hatur lumayan ieu mah nya. Kang Abah di dieu. Hapunten. Sanesnya pirakeun Abah nya? Mohon. Sarang deui ieu mah abdi kagungan ieu ye. Rompi. Tuh, cobi dibuka Abah. Pas lah eta mah. Supados teu tiris. Nuhun eta Pak. Nuhun pangasih teh Bapak. Mohon. Abdi mah pidung ana wae, mudah-mudahan abdi sing sehat. Cing langkung digampilkeun deui milik rejekina. Mudah-mudahan enjing atanapi pageto abdi tiasa silaturahmi deui ka palihan dieu. Kitu ngalayan Abah sugan engke mah bari sakantenan ngaliwat palih dieu. Alah raosenya. Mohon sakantenan ngawengi atuh palih dieu. Alah pan raosen. Abah teh jenengan teh Hada. Hada. Sanes Ada. Hada nya. Abah Hada usianya kurang lebih sekitar 90 tahunan lebih ya. Pokoknya mah Abah Hada mah sudah ingat dari zaman Jepang kemudian Belanda. Zaman Jepang abdi teh embutna. Mohon. Dan mudah-mudahan ya Abah di sini diberikan kesehatan dan pokoknya masih Abah mudah-mudahan tetap sina jagwa ringkas ya. Biar nanti mudah-mudahan saya juga kalau misalnya masih panjang umur dan ada rezekinya bisa kembali lagi ke sini. Abdi sanes kirang sono, aya bujengan deui kana sanes, ku abdi di kantun heula nya. Mohon. Hapunten pisan nya. Nuhun Pak, pangasih. Mohon. Mohon. Muga-muga sing duwi ka kulemna di dieu ingin di mah. Amin, mohon. Mudah-mudahan. Mohon, mohon. Pindu ana wae mudah-mudahan abdi sing sehat, sing lancar. Mohon. Rezekina, mohon. Hapunten atuh penting subuh-subuh. Teh sawios, teh sawios. Nya, hapunten pisan ku abdi di wageul. Doakeun teh ieu mah. Pada gaduh wajib abi oge sami. Mohon, mohon. Da sami-sami orang Islam sana. Mohon. Ma. Assalamualaikum. Di sini ada sekitar 6 rumahan.
dan alhamdulillah sudah masuk listrik juga ya. Oh, mohon.